Aloha, Assalamualaikum Seafood Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang Din Alhamdulillah sihat-sihat sahaja. Untuk video kali ini, Abang Din nak buat unboxing kepada satu produk lama yang telah dilesenkan kepada Monster, iaitu ini, Bobo Boy Stamper Set. Okay, abang jumpa ni dekat Toys R Us. Abang akan cerita detailnya kejap lagi. Okay, abang nak buka benda ni. So, pastikan korang tengok sampai habis lah sebab abang nak main dengan chop dia. Okay, stamper dia ni. Abang nak main dengan benda ni. Abang beli sebab abang suka. Dia ada chop-chop ni. Sebelum kita mula, abang ni nak pesan tentang beberapa perkara. Okay, pertama sekali, tekan butang subscribe. Okay, kalau korang belum tekan butang subscribe, tekanlah butang subscribe. Ini percuma dan ini sangat membantu abang ni. Abang ni nak try dapatkan ke 10,000 subscribers sebelum hujung tahun ni. Kita ada lebih kurang 8 bulan. Kalau korang boleh subscribe, it will help me so much. Okay, sangat-sangat membantu abang. Terima kasih in advance. Kemudian, abang nak cakap berkenaan dengan Q&A. Okay, sebab dapat 5,000 subscribers, abang ni ada buat pasal Q&A. Okay, korang tengok video ni, tonton video ni untuk tahu macam mana korang nak pasal Q&A tu. Okay, sebab Q&A ni lain macam sikit. Bukan korang tanya soalan, tapi abang akan berikan info pada korang. Korang tengok video ni yang tadi abang tunjuk tu dekat card tu. Abang akan letak dalam link juga. Pastikan korang tonton video tu dan Q&A-nya pastikan korang like video tu untuk Q&A dan ada giveaway, korang boleh join giveaway dan sebagainya. Semuanya dekat dalam video tu. Hari ni last untuk Q&A. Okay, kita ada dalam 80 lebih like. So, 8 soalan. Kalau korang nak abang beri korang lebih soalan, maksudnya abang jawab lebih soalan tentang diri abang sendiri, pastikan korang like. Okay, dan kemudian giveaway untuk isu 17 juga akan berakhir malam ini. So, abang akan letak link video tu juga dalam ni. Okay, pastikan korang pergi ke video 17, isu 17 tu kalau korang nak sertai giveaway. Malam ni last, abang akan cuba pilih pemenang esok, 29 hari bulan keluar. Abang akan belikan komik terus dan hantar kepada pemenang yang berada di Malaysia lah. Yang berada di Indonesia, abang akan belikan Google gift card. Okay, alright. Dah cukup dengan pesanan, jom kita buka stamper set ni. Abang tak sabar nak main dengan chop dia. Okay, inilah dia stamper set kita. Korang tengok ni dekat atas meja abang. So, abang akan buka ni dan kemudian kita akan main dengan stamp dia. Dan abang akan tunjuk korang satu step perkara yang ada lah dalam benda ni. Okay, so first kita buka dulu. Alright, by the way, abang jumpa ni dekat dekat Toys R Us. Macam korang boleh tengok kat sini, Toys R Us, harganya RM14.90. Okay, ini bukan Monster yang buat, ini company lain yang buat. Okay, Pustaka Seri Dunia Sendirian Berhad, tapi diberikan lesen oleh Monster. So basically ni official jugalah. Okay, lesen dari Monster kan. So there you go. Abang rasa ramai dah beli benda ni kan. Sebab ni dah lama ni daripada movie 2. Tapi you know what, abang baru je beli, so kita buka lah. Alright, first kali kita ada dia punya notepad. Okay, notepad ni kan notebook ni, notepad. Okay, dia just pad. Okay, dalam dia biasa je lah. Dalam dia kosong sahaja. Tak ada macam spesies-spesies sangat lah. Tapi luar dia ada 3 fusion yang kita dah jumpa dari dalam movie. Okay, korang tahulah Frostfire, Supra dengan my favourite Glacier. Okay, kemudian kita letak kat tepi dulu. Kemudian kita ada ini. Okay, ini adalah macam ink untuk stamp dia yang ada logo Bobo Boy dekat atas. Okay, walaupun dia punya stiker macam sengit sikit tapi tak apalah. Okay, ni dia punya ink lah. So, korang boleh stamp warna biru ataupun warna merah. Kalau korang kreatif mungkin boleh dapat warna purple, I don't know. But there you go, ini stamp dia. Kita akan main dengan benda ni sekejap lagi. Sabar jangan risau. Alright, seterusnya kita pergi ke ni dulu. Ni adalah apa tu? Sharpener dalam bahasa Melayu apa? Lupa. Okey, sharpener ni boleh buka lah seperti biasa. Korang boleh bagi pensel korang, tajamkan pensel. Okay. Pengasah pensel lah. Ya. Apa nak buka pensel lah. Tapi apa nak tunjuk ni kau. Okey, pengasah depan ada gambar Supra. Okey, obviously korang semua suka Supra kan? Apa tutup jap. Tutup. Okey, there you go. Supra punya sharpener. Abang akan letak dekat sini bagi korang nampak kot. Macam abang boleh dah tahu. Alright, seterusnya kita ada pensel. Apa tak tahu korang nampak ke tidak pensel ni. Dia tak fokus seperti biasa. Sekejap kita cuba fokuskan. Okay, pensel tak fokus juga. Okay, tapi pensel ni ada Supra, ada Frostfire dengan Glacier dekat atas dia. Okay, abang tak tahulah. Korang boleh nampak kot dari sini. Tu. Ada 3-3 fusion lah. Okay, pensel ni abang memang tak guna, kau abang biar je. Ni pun mungkin abang tak guna. Tak ada kegunaan untuk abang, tapi you know, abang akan simpan lah collection. Alright, yang paling abang excited sekali adalah stamp ni. Okay, ini adalah stamp untuk Bobo Boy Frostfire. Dan apa yang korang akan stamp logo Frostfire. Memang tak nampak, abang cuba matikan lampu je. Nampak tak kalau matikan lampu? Nampak sikit lah, cuma blur. Okay, abang hidupkan balik lampu. Dia adalah logo Frostfire lah. Okay, sekali lagi, kita cuba sekali lagi.
Allah, terang sangat sampai tak nampak. Tapi sebenarnya ni ada logo Frostfire. Abang akan cuba letak gambar kot. Abang akan ambil gambar. Ha, tu korang nampak? Ha, nampak tak tadi? Sekejap, logo Frostfire untuk Frostfire. And then kita ada yang Glacier punya. Okay, logo dia adalah Glacier lah. Okay, ni memang susah lah nak nampak. Nampak eh? Ha, tu logo Glacier. Nampaklah sikit. Okay, lepas tu kita ada yang yang ni. Ni kita ada ni. Supra. Korang dah boleh expect lah kan? Supra punya logo. Eh? Yalah Supra lah ni. Abang kan Solar Supra. Nampak tak? Supra punya logo. And then, memang blur habis kan? Dan yang terakhir ni gambar Autobot kan? Tapi logo dia logo Halilintar. Ataupun logo Bobo Boy lah kot. Logo Bobo Boy. Logo Bobo Boy. Masya Allah, tak nampak apa-apa. Tu. Logo Bobo Boy. Logo basic Bobo Boy. Okay, tak kisahlah. Korang tak nampak sekarang, abang sebenarnya tak kisah sebab apa. Sebab abang nak tunjuk pun korang bila kita chop dia. Nampak tak? Ya, abang akan gunakan pad ni. Kita akan buka kat sini. And then abang akan guna ni. Dan kita akan cuba main chop-chop. Dan harap chop dia masih boleh gunakan lagi. Alright, kita mulakan dengan yang siapa namanya? Yang ni, Autobot. Kita akan cubalah. Mula-mula kita pakai warna merah. And dia punya ink dia dah tak kuat kot. Okay. Kita cuba. Kita cuba je. Kita cuba. Okay. I am very excited to try lah. Okay. Abang memang nak tunjuk korang dulu dia punya effect. Tapi ni okay apa? It's not bad lah. Not bad lah. Okay. Alright, lepas tu nak bagi dia betul. Alright. And last but not least, kita ada Supra punya logo just this way. And alright. Abang tak tahu korang nampak ke tak apa yang abang akan fokuskan kat sini. Ha tu. Ini adalah logo-logonya selepas dicopkan. Alright. Yang ni dua sengit lah. Tapi pada abang lah, dia punya detail memang agak bagus lah. Lagi-lagi untuk yang Supra tu eh. Detail dia memang, detail dia pada abang cantik. Okay. Untuk yang Supra, yang Glacier, Frostfire, semua detail dia cantik. So memang bagus lah. Abang rasa kalau ink dia ni power kan. Ink dia ni power memang bagus lah. Tapi abang nak cuba check je. Abang rasa macam abang ada ink yang warna hitam. So kita tengok warna hitam macam, sebab ink hitam tu ink mahal kan. So mungkin lebih cantik efek dia. Kejap kita check eh. Alright, so ini sebenarnya chop abang. Bahaya, ada nombor telefon. Dangerous. Eh, chop business abang. But it's okay. Kita pakai in outline stamp pad. Buka lah. Mina, sabar je lah. Okay, so kita cuba untuk kesemuanya lah. First kali kita cuba yang ni kot. Okay. It's too strong I guess. Dia macam terlalu gelap kan. Apa, kita cuba kat Frostfire pula. That's better. Okay. Alright, so yang ni pula bila ada warna hitam. Pada abang yang apa baca-baca kat tadi, detail dia memang power gila. Jap, kita cuba nampak kan. Atau detail dia memang best lah. Okay. So memang kalau korang memang betul-betul minat Boboiboy kan, macam korang buat homework kan. Tak tahu cikgu korang marah ke tak. Macam nak jadikan korang punya signature yang korang dah siap, korang boleh letak ni. Tapi abang tahu cikgu kau marah, ni apa benda ni? So jangan letak lah. But there you go lah. Okay, inilah dia stamp dia. Abang nak tunjuk lagi sekali. Inilah dia stamp dia bila korang beli benda ni, korang boleh main. Macam ni lah stamp dia. Dan abang buat ni dekat, betul-betul dekat dalam ni lah Boboiboy punya notepad ni. Dan semua barang-barang ni lah. Ya Allah, siapahnya atau kerjanya. Okay, semua barang-barang ni yang korang boleh dapatkan. Abang tak rasa ada online.
boleh dapatkan dekat dekat kedai yang ada lah. Dan abang beli ni dekat Toys R Us. Alright, itu sahajalah abang punya unboxing untuk stamper set ni. Abang memang suka dengan benda ni. Abang rasa potensi dia tinggi untuk abang gunakan benda ni dalam kehidupan abang sebenarnya kalau time abang belajar dulu. Tapi sekarang ni kerana abang dah tak guna sangat kan. Dah tak perlukan sangat benda ni. Jadi ia akan jadi collection abang lah. Collection. Dan maybe one day abang akan akan jual something yang korang ke apa, dan abang pasti akan pastikan abang you know, chop dengan benda ni. Okay, abang akan tulis kad macam terima kasih kerana membeli merch Sifudin, and then abang akan chop dengan ni, or maybe dengan yang ni yang ada nombor telefon abang. Apa-apa pun, itu sahaja daripada abang untuk kali ini. Abang beli macam-macam sebab semalam abang pergi JB. Abang beli macam-macam sebenarnya. Dan salah satunya abang juga beli Kia ni, Beyblade ni. So jadi kalau siapa-siapa yang kat sini memang minat Beyblade, belum tekan butang subscribe, tekan butang subscribe. Sebab kalau video Beyblade ni dapat banyak sambutan yang baik, abang akan beli lagi lah. Kalau video Beyblade dapat 50 views sendu, okay, ni lah video terakhir Beyblade abang. Tapi tak tahu juga sebab abang memang suka Beyblade. So you know, maybe abang akan beli lagi lepas ni sebab abang suka Beyblade. Dan kalau ada lebih sikit, boleh main dengan anak saudara abang yang memang betul-betul peminat Beyblade. Jangan lupa untuk sertai giveaway 5,000 subscribers. Korang ada lagi dalam beberapa jam sekarang ni untuk sertai giveaway ISO 17, masa abang upload video ni lah. Okay, kalau korang tengok video ni lambat, so dah habis lah. And then korang juga boleh sertai apa tu Q&A. Like video abang yang abang cakap tadi, ada dekat deskripsi videonya, supaya abang boleh jawab lebih banyak soalan. Dan insyaAllah soalan ni memang menarik lah. Soalan yang mungkin korang tak terfikir nak tanya pun. Okay, alright, apa-apa pun, itu sahaja daripada Abang Din untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi. Kita jumpa di video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye. Ya Allah, nak jatuh. Bye-bye.